Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di kelas yang murah meriah lagi. Jadi nggak harus yang mahal-mahal. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya free flight atau pesawat yang terbang bebas. Jadi cuman kita nyalakan, kita lemparkan, nanti dia akan terbang sendiri. Dan untuk jenis pesawat ini bahannya cukup kuat. Ini sejenis bahan gabus kayak sendal itu atau Eva Foam atau busa hati. Harganya cuma 35.000 saja di Tokopedia. Hebatnya lagi ini. 35.000 kalian udah dapat ada dinamonya, ada baling-baling atau propellernya, ada kontrolernya, dan juga yang pasti ada baterai liponya. Nah, ini dia yang bikin saya tertarik untuk coba juga saat yang ini, karena 35.000 udah dapat komplit, udah dapat dinamo, udah dapat propeller, udah dapat kontrolernya dan liponya. Yang pasti liponya itu yang sangat menggiurkan sekali, karena lumayan dapat 35.000 udah lengkap semua. Udah dapat lipo juga. Bayangkan kalau kita harus beli baterai liponya seperti ini. Ini biasanya 50 ribuan baterai liponya saja. Baterai liponya saja ini. Jadi kalau yang ini 35 ribu udah paket komplit, udah lengkap semua, udah bisa dicas. Jadi tinggal kita cas, tinggal kita terbangkan. Nah, kalau kalian pengen coba yang pesawat seperti ini bisa juga kalian convert ke pesawat remote. Jadi kalian bisa coba yang pakai drone JJR CH36. Ini kalian beli tinggal harga 170 sampai 200 ribuan lah, nggak nyampe 200 ribu. Kalian udah dapat drone remote control yang bisa kalian jadikan pesawat remote. Nah, jadi kalian kalau mau coba pakai pesawat ini, mudah sekali. Tinggal kalian pindahkan saja elektrik drone-nya ke sini. Udah ada bodinya, udah ada liponya. Tinggal kalian lepas dinamonya ini, kalian ganti dengan dinamo dan PCB-nya kalian ganti juga. Kalian ganti PCB dari drone JJR CH36. Nah, jadi cukup komplit sekali lah kalau untuk dijadikan pesawat remote. Biar nggak bingung, kita tes dulu. Ini versi yang kita lempar dulu. Nah, jadi ini kita coba tes lempar dulu. Kita coba main di luar. Nanti kalau udah kira-kira ya cocok lah, kalau udah bosen nanti tinggal kita convert ke electric drone JJR CH36. Oke, kita tes dulu. Kita tes lempar di luar. Gimana hasil terbang dari pesawat harga 35 ribuan saja. Enggak. Oke, lumayan asik juga ini tadi. Ya, lumayan menegangkan juga ini karena tadi mainnya di dekat rumah, jadi takut kalau nyangkut di genteng. Untung nggak nyampe genteng, udah turun duluan. Jadi pesawat ini ada timernya. Jadi kalau kita pencet nyalakan, jadi di sini ada tombol on off-nya ini. Ini dia nyalanya itu kalau kita lempar kira-kira 20 detik. Jadi 20 detik dia otomatis mati sendiri. Jadi jangan khawatir pesawatnya hilang, karena dalam 20 detik dia otomatis mati sendiri. Jadi langsung turun sendiri. Jadi ini bisa dicas juga pakai power bank. Ini pakai colokannya atau soketnya itu soket USB. Untuk kalian mau coba terjun ke dunia aeromodeling. Jadi aeromodeling itu nggak harus remote control. Jadi terbang bebas atau free flight seperti ini pun termasuk kategori aeromodeling. Oke, mau beli juga. Harga 35 ribuan. Klik saja link di deskripsi di video ini. Sudah saya cantumkan link pembeliannya.
tinggal klik saja link pembeliannya, ada di deskripsi video ini. Silahkan yang mau coba yang versi murah meriah dulu, jadi nggak harus kalian coba yang versi RC-nya dulu, bisa coba versi yang murah meriahnya dulu. Nanti ya kali aja nanti ada rezeki lagi, kalian bisa coba yang versi remote control. Ya semoga aja semua yang penasaran pengen coba hobi air modeling bisa keturutan lah mencoba pesawat remote control nanti. Yang penting niat kalian, kalau emang niat terjun atau mencoba air modeling jangan cuma penasaran atau pengen coba-coba saja, tapi usahakan dinikmati dan jadikanlah itu sebuah hobi, karena nggak rugi kok main hobi seperti ini. Jadi kalian lebih positif juga hobinya, nggak hobi yang aneh-aneh, cukup hobi yang seperti ini, malah ya kalau ada peluang usaha malah bisa kalian jadikan usaha juga, kalian jual lagi atau gimana terserah. Ya segitulah, cukup sekian video kali ini, semoga bisa menginspirasi, dan kalian yang mau coba silahkan coba beli saja. Dan kalau mau coba bikin sendiri juga nggak masalah, mau bikin pakai dinamo biasa, kasih baling-baling, kasih baterai, itu juga nggak masalah, terserah kalian, tergantung kreativitas kalian saja. Atau yang mau coba ini dibikin model lain, misal ini kan udah lengkap seperti ini, ada dinamo, ada baterai, ada kontrolernya, tinggal kalian bongkar, kalian pindah body, kalian bikin body sendiri yang bikinan sendiri dari kotak nasi seperti ini, juga terserah, terserah kalian, sekreatif mungkin lah kalau bisa. Nanti kalau mau sharing video atau hasil kreasinya juga silahkan, tinggal kalian kirimkan saja video kalian ke WA saya, kirimkan saja karya kalian di nomor WA di bawah ini, nanti video kalian akan saya cantumkan di akhir video. Jadi baik, terima kasih, semoga menginspirasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini video kiriman dari saudara Denny Avandi. Ini pesawat buatan Denny Avandi dengan channel YouTube Denny Pilot Hobi, kota asal dari Parakan, Temanggung. Facebooknya Denny Avandi. Oke, jadi yang mau videonya dicantumkan di akhir video di channel Nusantara Hobi, silahkan kirimkan karya kalian ke nomor WA di bawah ini. Nanti akan saya cantumkan karya kalian di akhir video di channel Nusantara Hobi. Oke, selamat menyaksikan video dari Denny Pilot Hobi.
kita tak zoom. Kita. Kau beneran ada matahari ya. Orang tadi. Pekang kan dulu. Oh. Ini berdua.